Yang rapi ya, Pak. Tenang aja, Pak. Ah, lu apa nanti lu? Biarin, biar masuk YouTube, biar terkenal kamu. Ini profesinya adalah supir. Jadi bagi siapa yang mau nyari supir, bisa menghubungi saya. Ini muka orangnya nih, tuh. Orangnya nih, tuh. Orangnya sih jorek, tapi dia baik hati dan tidak sombong. Ya, yang bersih ya. Ini ulah si tukang nih, ngecat, nyiprat-nyiprat nih ke mobil. Ngerusak deh udah mobil jorek. Ini mobil siap tempur yang aku pakai hari-hari. Lihat aja nih tuh. Saking ininya, cakepnya tuh ya kan, platnya. Kenapa lu? Ya. Dipakein jepitan ini, buku. Guys, ketemu lagi bersama aku. Channel kali ini aku nggak tahu aku mau bikin apa, tapi hari ini aku mau pergi, mau jemput suamiku untuk persiapan pulang. Tapi nggak tahu deh mau pulang atau enggak. Ya. Apa? Nyaga putih. Nyaga putih nggak ada dibawa ayahnya. Ayo anak-anak, let's go. Oh, Kak Ita lagi sholat. Niki buruan. Udah 2 hari ayahnya di sana, nginep di kebun jeruk karena lagi ada kerjaan. Alhamdulillah. Sekarang aku mau nyusulin ayahnya, mau bentar lagi udahan selesai hemodialisa. Abis itu mau pulang ke kebun jeruk. Kayaknya kita mau nginep di sana deh. Lagi pengen, bosan ya di rumah, jadi lagi pengen hiburan, cari angin. Oke, kita mau siap-siap jalan. Itu turunin tuh. Anakku tuh gak mau disorot, gak mau di iniin, videoin. Jelek banget kok ya. Emang lu jelek, lu harus sadar. Kan tadi lu yang nyimpan. Jangan ribut, udah geseran. Kagak ada gocapan. Jangan ribut, ih ribet lu. Emang lu tau temenan. Apalagi ini rame. Inilah kalau setiap mau jalan ada pasti ada pertikaian. Lagi di, mau jalan. Dah. Ayahnya nelpon, guys. Oke, kita siap jalan. Kok ini tegak banget sih, Gabus? Tegak banget kursinya. Bangkunya? Lu mana sih lu? Nah, ini kan enak. Dah. Ya, deh. Apa, guys? Kamu gak jalan-jalan? Ya, jalan ya. Dah. Masuk nanti diperpanjang. Apanya? PJJ-nya. Pelajaran diperpanjang sampai tanggal 22. Apaan sih? Jadi gak ada liburnya dong. Ah, gak seru. Aduh, udah goyang-goyang. Oh, berarti masih lama banget. Tuh, ayam. Jadi hari Senin masih belajar ya. Apa-apa. Ini sih ya, Bu.
mudah-mudahan nyampe ya sebelum maghrib. Mudah-mudahan sepi di jalan. Tapi sekarang tuh udah ramai banget. Melihat di jalan tuh udah, ih. Aduh, ini motor. Buntutnya menghalangi jalan. Aduh, goyang-goyang ya. Gak sedep banget. Maaf ya guys. Ini padahal udah pakai tongsis yang di mobil, tapi masih goyang-goyang. Eh, kok tongsis tripod? Tuh, ini goyang-goyang. Udah lama aku gak ngeliat muka teman-teman aku. Kamu kan say hello di WA enggak? Udah jarang. Apa jarang? Oh benar, ternyata rame. Di jalan tuh rame banget. Udah gak sepi. Kemarin kan masih yang sepi. Sekarang orang cari makanan sih ya, ngabuburit. Masker yang putih gak enak tau ininya. Apanya? Yang buat kupingnya terlalu kecil. Iya, sakit jadinya. Mm-hmm. Sama Bunda juga makanya sakit. Cuk. Makanya dipakein karet lagi. Dijadiin apa namanya? Yang tali hijab gitu. Bunda ada satu udah dibikin tahu kemana. Oh, mataharinya silau. Hari ini lagi indah banget ya. Jadi udah mau gelap. Apa tuh namanya tuh? Kalau ini fajar ya? Eh, fajar mah pagi ya. Apa tuh namanya? Matahari turun tuh, matahari mau naik apa namanya? Ah, sudahlah, enggak ada yang tahu. Tahu. Apa? Sunset. Sunset. Yes. Sunset. Sunrise atau udah ah, pokoknya seperti itu. Bagus banget, Jakarta lagi beautiful dengan gedung-gedung pencakar langitnya yang super wah. I love Jakarta, jangan dipindahin ya, udah Jakarta begini aja deh. Sepi, apa namanya, jangan juga terlalu macet gitu, pusing. Begini kan mantap, kayak enak banget. Corona itu juga sih sebenarnya membawa berkah ya, langit-langitnya biru, udaranya bersih. Gak pernah loh Jakarta itu kayak begini. Sekarang benar-benar berkahnya ada sih, beautiful. Ya ampun Niki, jangan ngangkang Ki. Udah mau nyampe. Ini udah gelap. Sekarang udah jam 5.43. Udah aduh, berisik ya. Udah mau sampai. Sekarang tuh aku perjalanan paling lama setengah jam. Paling cepat itu 20 menit, 17 menit. Dulu tuh bisa 2 jam. Sekarang masya Allah, udah benar-benar cepat banget. Happy. Kita udah sampai guys. Kita akan datang ke belakang nggak?
sekarang aku tadi kemarin gua udah dua kali. Tapi aku kena dua kali di belakang. Dua kali baru satu kali aja belum. Karena PSBB kan duduknya kan harus terpisah-pisah. Jadi nih bocah ada berebut maunya di depan. Bong. Oke deh. Mau beli apa, gorengan? Di sini cuma ada gorengan. Bakwan. Bakwan aja, Lim. 5. Ini ya, Bu. Ini cabenya, Pak. Nih, buruan Bunda mau itu. Nih, buat itu buat sambelnya. Emang enak. Ya enak-enakin deh. Oke guys, sekarang aku mau ke dalam rumah sakit. Ntar ya. Tuh udah sini. Halo guys. Halo guys. Buka puasa ya, aku telat bukanya. Lenggang-lenggang Jakarta ya, lama sekali Princess datang. Inces yang ini nih, yang beautiful. Halo Bu Nyoman. Bu Ajija udah kelar, Bu Ajija ngkong. Kita kenapa? Oh, balik. See you tomorrow. Iya. Berarti kita nanti itu ya takbiran ya di sini ya. Balik ya deh Bu Tigor, balik ya deh. Bangga sudah, jangan bersedih hati. Ke Oasis. Ayah makan nasi goreng di sana. Sekarang kita udah di luar lagi, guys. Ayahnya lagi makan Oasis. Nggak taunya balik lagi. Ternyata restoran Oasisnya tutup, capek deh. Mungkin gaya banget sih. Udah dibilangin tutup. Di mobil lagi. Akhirnya kemana nih? Pulang. Baso. Baso Kumis. Iya. Pasti tutup. Nggak mungkin buka. Lumayan di kemeja taro. Tidak mungkin. Oh, dia mungkin tutup karena sepi. Lagi PSBB gini. Oke. Apa yang di Roxy itu Sekarang kita lagi masuk di kawasan Jarum. Perumahan Jarum. Jarum Super ya. Di sini tuh ada bakso enak. Rame deh pokoknya. Tempatnya rame, enak. Tapi gak tahu deh kalau lagi PSBB buka apa enggak. Ayo
masuk. Akhirnya bisa makan. Hah? Iya. Aku bakso. Kamu berdua aja ya? Satu lagi apa berdua ya? Tambah dua lagi deh. Hah? Bihun. Ini satu aja lagi. Satu bihun pakai nasi dua ya. Mm-hmm. Tapi dipasin sama lengket-lengket ini ya. Enak banget sumpah deh. Tapi yang asam manis pedes gitu, coy. Dibumbuin udah sini. Pakein saus, pakein itu. Kayaknya kamu lapar berat deh, Pak. Pesan nasi lagi ya aku ya. Mas, sendok dong, ada enggak? Udah nih. Hmm? Itu kurang. Coba. Dagingnya semua dihabisin ya. Daging. Akhirnya nambah lagi. Tadi kurang. Dan aku tuh lapar berat, guys. Lamanya lagi makan semua bakso ini. Iya, udah lama ya nggak makan bakso ini ya. Ini kotor. Ini kenapa banyak banget sendok? Makan guys, makan bakso. Akhirnya buka baksonya. Udah di mobil lagi. Sekarang kita mau balik. Kita udah makan, udah kenyang. Papa, kita mau nginep di Bonjer. Bisa. Ceplok. Kepencet. Kaget aku. Baksonya rada asin masnya ya bikinnya ya. Asin. Kayaknya asin banget. Dipakein kecap manis banyak, masih asin. Padahal puasanya udah lewat. Tapi aslinya enak guys. Itu baksonya enak. Kenyal. Kenyal-kenyal garing. Dinambah setengah porsi lagi. Itu kita makannya sepiring. Ini bener ya? Sepiring berdua, sepiring berdua. Buat yang pengen tahu makan baksonya kita di mana, itu adanya di daerah Palmerah. Bukan Palmerah, ini daerah apa namanya? Daerah Sleepy. Di perumahan Jarum ya? Iya. Perumahan Jarum. Komplek Jarum. Palmerah. Pak, iya, Palmerah ya, benar. Itu namanya bakso kumis. Yang jual orang Jawa sih, yang pasti. Kangen banget tadi tuh kita makan, pengen makan di luar. Pertama kali tuh guys, makan di luar. Selama 2 bulan di karantina gak pernah makan lagi di luar. Belinya pakai Gojek, Grab, apa? GoFood, GoFood. Oke deh. Saya mau nyetir dulu, nanti lanjut lagi di rumah Kebun Jeruk. Deh. Videoin kamu juga. Tuh, giliran videoin enggak mau. Nih.
Nanti aku ngomong. Ini ntar dilepasnya kapan, Pak? Nanti kalau sudah tidak ada cucuran darah lagi. Agak ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap. Karena ini udah kelamaan, guys. Udah 5 tahun. Jadi disuntik melulu, jadi kulitnya agak apa? Disuntik pakai jarum yang besar, jadi udah dol nih. Jadi ini nanti dibukanya kalau udah rapet kulitnya. Ya enggak apa. Halo guys, kita udah sampai di rumah, guys. Capek, kenyang ya, guys. Makan bakso. Wajahku pikir-pikir mirip Agus Melas juga sih emang dari hidungnya. Dan rambutnya. Gitu. Ya dah. Air laut sampai yang sini. Otaknya Agus Melas. Itu jenggot lembuban. Gigi udah pada kelopak ke laut. Kayak kambing. Kompong. Kalau kambing mahal. Jadi nih kita kalau udah sampai di Bonjer ngadem dulu di ruang tamu. Karena kalau di Bonjer satu-satunya yang pakai AC cuman di ruang tamu, guys. Di kamar pada pakai kipas. Jadi gitu, guys. Nggak tahu ini vlognya nggak jelas. Jadi kita tuh udah buka puasa, makan di bakso kumis. Oke, jadi cukup segitu aja ya, guys. Vlog aku kali ini. Besok-besok kalau ada yang mau bikin apa? Ya enggak sih. Pengennya sih bikin vlog sama Niki, tapi Niki tuh malu-malu kucing. Enggak percaya diri. Padahal enggak percaya diri semua. Malu enggak? Oke, guys, sekian dulu ya vlog aku kali ini. Nantikan di vlog selanjutnya dengan berbagai cerita yang lain. Mudah-mudahan ada konten yang berbeda yang bermanfaat. Kali ini kontennya gak jelas. Oke, terima kasih yang udah nonton. Salam kenal yang baru nonton. Jangan lupa di subscribe ya channel aku, biar aku semangat bikin vlognya. Pengennya sih tiap hari, tapi bagaimana, bingung mau bikin apaan, suka gak jelas. Udah bikin video, nanti gak taunya berubah lagi, dihapus lagi tuh video. Oke, see you, bye bye.